Selamat datang di channel Exploreholic. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat dari dekat pasar ikan koi Jogja. Di sini kita bisa tahu secara langsung bagaimana pembibitan hingga penjualan ikan-ikan koi di pasar ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mewawancarai salah satu pengelola, yakni Mas Anggit Budi Sulistyo Utomo. Seperti apa wawancara kami? Cekidot. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update informasi terbaru atau video terbaru dari kami. Selamat menonton. Pasar ini mulai berdiri tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 2015 bulan Agustus tanggal 17. Oh, 17 ya, Agustus 2015. Nah, mungkin bisa cerita awal mulanya pasar ini ada itu gimana ceritanya? Sebenarnya dulu ini pasar kan, pasar ikan konsumsi. Punya ikan, punya ikan desa. Sudah lama terus nggak dipakai, akhirnya ketemu sama beliau, Pak Suryo Dantengo. Langsung ditawarkan sama beliau, akhirnya digarap sampai sekarang. Untuk pengelola sendiri ada berapa, Mas? 9. Oh, 9? Iya. Terus akhirnya bisa mengerucut menjadi pasar ikan koi ini gimana ceritanya? Sebenarnya beliau sebenarnya awal mulanya dari hobi sih sebenarnya hobi, terus kesini dijadiin tempat penjualannya di sini. Dulu sebenarnya di Gedong Kuning, pertamanya di Gedong Kuning, akhirnya dapat pasar ini. Yang dijual di sini ini ikan-ikan yang sudah jadi atau bibit-bibit? Ada yang bibit, ada yang nggak jadi ada. Tapi memang di sini juga ada pembibitannya. Ada pemisahan. Pembibitan ada. Iya. Pemisahan ada, nanti terus disebar ke plasma. Plasma 1, 2, 3. Oh. Nah, kalau pembibitan itu mungkin bisa cerita seperti apa tuh, Mas, pembibitan ikan koi ini? Ya, pembibitan ikan koi kita awal pertama memilih indukan. Indukan yang udah gendong telur sama jantan yang udah siap. Tempatkan dari tempat bak. Kolam terpisah? Ya, kolam terpisah sama air baru. Bibing aja. Ada, total ada berapa kolam di sini? Dan untuk pembibitan berapa? Untuk pembibitan ada 5. 5 kolam? Iya, untuk pemisahan 5. Dari total? Total ada 30-an ada. 30-an. Untuk pembibitannya sendiri berapa lama? Kalau ikan koi? Ini di sini 2 minggu sekali. Oh, 2 ya, minggu sekali. Begitu. 2 minggu sekali bisa bibing. Jadi begitu sudah apa jadi anakan itu dipindah lagi sih, iya, dalam waktu 2 minggu. Enggak, itu paling 1 minggu kalau di sini. Oh, 1 minggu. 1 minggu sudah dipindah ke Maton, kolam tanah. Oh, ke kolam tanah. Iya. Terus itu sampai berapa lama? Plasma pertama itu 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan sudah tes 10, 12, 13 cm. Berapa? 10 sampai 13 cm. Iya. Terus dipindah lagi biasanya. Ya, itu paling nanti terus disortir. Sortir pindah kolam, nanti masuk pasar sini udah saya 15 ke atas siap jual. 15 cm. Iya. Oh, yang siap jual itu ya, 15 cm ya? 15 cm ke atas siap jual. Untuk 5 jadi yang dijual kalau yang di bawah itu nggak dijual. Benar belum? Belum. Jadi memang yang di atas 15 cm ya. Iya. Nah, untuk harga sendiri gimana, Mas? Dari... Harga tergantung kualitasnya, kualitas ikan. Kalau ikan, walaupun ikannya besar tapi kualitasnya tidak memadai, ya harganya turun. Tahu kualitasnya itu bagus atau enggak gimana? Sebenarnya ada standar-standarnya sendiri. Oh, ada ya? Iya, ada standar. Jadi walaupun misalnya sama-sama 15 cm, iya, sama-sama 15 itu bisa beda cm, harga ya? Beda. Kalau paling murah berapa, Mas? Dijualnya di sini paling murah 5.000. 5.000. 5.000, 10.000. Oh, ada yang segitu ya? Iya.
Itu yang umur-umur ya, 3 umur bulan itu? 3 bulan, 4 bulan lah. Hmm. Apa itu tadi gride? Maksudnya gride. Gride ini gimana? Ya kan di sini pasar kalau beli dari petani kan di gride. Oh, gride. Ya, ya ABCD. Oh, gride-gride gitu ya. Ya, kualitasnya ABCD. Itu yang gride. Iya, yang 5 ribuan itu masuk. Ah, terus kalau yang paling mahal bisa sampai berapa? Paling mahal kalau di sini panenan sendiri kalau yang di kelas pasar ya di A ya. Di A-nya pasar paling 100-200. 100-200. Itu yang 15 cm. 15 cm ya, 15 cm. Kisaran ya. Tapi yang grade A ya? Iya, yang grade A. Berapa? 200-an. Iya, sekitar. Nah, kalau tapi kalau udah yang masuk A plus atau SQ udah sama beliau Pak Toko. Oh, ya. Oh, jadi di atas grade A masih ada? Masih ada, masih ada grade-nya. Apa namanya? SQ? SQ, HQ, itu masih ada. Itu bisa sampai berapa kalau untuk? Itu udah masuk apa ya? Masuk penghobi sudah nilainya. Ya, penghobi ya. Nah, kalau yang maksudnya yang paling mahal dari seluruh ini pernah dijual? Di sini pernah jual 45-50 cm, itu paling 1,5 juta? Iya. Hmm. 55 cm, 40 cm gitu. Hmm. Kadang ada kemarin, belum ada seminggu, siro tapi masih siro muji, 55 cm saya jual 400 ribu. Siro? Iya. Oh ya, jenis-jenisnya itu apa aja tuh mas, kalau ikan koi itu? Banyak mas jenisnya, kalau yang di grid ada kusanke, bagus wasanke, ada yang di bawahnya ada siro, konsako, kusuri, banyak lagi macam-macam ya? Iya. Terus biasanya yang datang ke sini ini apa, mereka itu penghobi atau pemula, mereka juga apa? Pemula kebanyakan. Oh, pemula? Iya, kebanyakan pemula. Kalau penghobi kan bukan di sini ya? Iya, langsung di Kedang Gunung. Kalau sini kebanyakan pemula? Pemula. Dan bukan ini juga ya? Bukan kayak petani yang ingin membibit, beli bibit, terus mereka ingin didayakan itu? Ada nggak ya? Itu maksudnya ke plasma tadi. Oh, plasma? Iya. Tapi dijual nggak sih kalau plasma itu? Rata-rata kalau di sini, nggak? Nggak. Cuma nuker pakan aja. Oh. Paling umur telur, hari umur 1 minggu kan itu baru makan telur ikan atau telur ayam. Paling nuker itu kayak sekarang dikenakan satu kandangnya 50 ribu. Isi berapa? Ribuan itu. Ribuan. Soalnya ya? Masih nenek atau masih budaya. Kecil-kecil. Kecil-kecil banget ya? Padahal baru umur 1 minggu. Sekarang. Oh, itu bisa dibeli kayak gitu? Tapi untuk plasma aja. Iya, plasmanya ya? Iya, plasma ya? Kalau dijual untuk umum belum. Oh, kalau plasma itu berarti dijual untuk? Plasma itu cuma dia punya kolam tanah gitu ya, untuk membesarkan aja, nanti dibeli ke sini lagi. Jadi nanti dikembalikan lagi ya, ibaratnya ke sini. Nah, keuntungan mereka apa dengan seperti itu? Nah, nanti kan itu ikan itu ada gridnya dari sini di grid ABC. Yang A bisa 3.000 per senti. Yang B itu untuk kosanke ya, 2.000-3.000 per senti. Jadi sini beli gitu? Iya. Beli ke mereka? Iya. Oh, beli. Jadi mereka istilahnya cuma gedein gitu ya? Bahkan bisa disuplai dari sini juga. Oh gitu? Iya. Tapi banyak yang model kayak gitu mas? Cuman sekarang ada 1, 2, 3, sekitar 15-an plasma. 15-an plasma. Nah, kalau untuk apa biasanya ramai katanya Sabtu Minggu ya? Ya, sekarang dikirim ke Jumat Sabtu Minggu. Ya, Senin sampai Kamis ya dimakan untuk panen. Oh, Senin sampai Kamis untuk panen. Paling Senin panen, karantina 4 hari baru dijual. Kalau penjualan sendiri biasanya dalam apa itu ya? Bisa hitungannya berapa kilo atau ekor kalau koi ini? Ekor. Kalau penjualan sendiri berapa ekor mas biasanya? Mungkin per bulan atau hitungannya per hari kalau kayak gitu?
atau per minggu? Per minggu. Per minggu? Per minggu 500 sampai 1000 ekor kayak habis. 500 kah? 500 sampai 1000 ya? 500 enggak, 500 ke atas satu minggu. Itu ekor apa grade-nya dari ya, yang campur, berbeda-beda ya? Campur. Dari mulai yang apa? Ya, paling kebanyakan gede. Yang B ke bawah. B ke bawah. Iya. Yang A jarang. Jarang, Pak. Oh justru malah yang B ya, ke bawah ya? Keluarnya paling sedikit. Yang soalnya kan dapat bit A cuma sedikit, nggak tentu banyak. Dari satu kali bidingan itu dapat bit A paling... Karena di filter ya, di apa, pisah-pisah okay, itu ya. Dan paling banyak di grid B ke bawah? Iya, C ke bawah. B paling nggak mau berapa persen. Oh C ke bawah? Iya, C ke bawah, Pak. Tapi pembelian ya itu tadi, mungkin dari mulai dari B ya kebanyakan. Macam-macam sih aku beli. Penjualan sendiri rata-rata mereka datang ke sini atau ada pengiriman juga, Mas? Tergantung permintaan. Oh, tergantung permintaan. Soalnya online juga. Oh, jual online juga. Di mana kalau ada platform? Di WhatsApp Pasar Koi juga ada. Di WhatsApp. Tapi kayak di marketplace atau di enggak? WhatsApp ya. Masih seputar Jogja atau di luar Jogja juga ada? Luar Jogja. Sampai kemana kalau untuk pengiriman? Pengiriman sampai mana? Sampai Bali juga ada kemarin, tapi itu yang ikan-ikan kipeng. Kalau udah di sana di Kedongune, Bali, di luar Jawa ada. Tapi kalau yang di pasar sini Jakarta ke sana Madiun, Surabaya itu juga ada ya. Kalau mulai rame apa? Mulai rame sejak adanya pasar ini sejak tahun berapa, Mas? Dari 2 tahun. 2 tahun terakhir ini. Ya, sudah lama sih, Mas. Sebenarnya dari awal sudah rame. Sudah rame terus ya. Rame terus. Peminat koi banyak ya di Jogja ya? Iya, lumayan. Ini kan lintas ke Pacitan, orang-orang Wonosari pada ke karena oh iya sih. Kalau kolamnya ini aja atau kolam penjualan ini ya 1 2 3 4 5 6. 6. Ya. 6 baris ini. Nggih, 6 ini sampai sana. Dan yang paling laku di kisaran yang berapa senti itu? Yang itu tadi. 15 sampai 20 sentian. Yang paling laku. Iya. Alasannya biasanya kenapa kalau ini pembelian di ukuran segitu? Pembeli mau apa ya, kadang ada yang pengen menikmati proses perubahan ikan, ada yang ingin langsung besar gitu, ada apa. Kalau yang 15-16 cm itu dijual mulai berapa itu? Itu mulai 20.000 ke atas. 20.000, 25, 35, 13 gitu, biasanya dipakai. Kan sekali panen mesti ada yang kecil atau yang besar. Itu juga dipisah-pisahkan ya. Walaupun besar tapi kualitasnya turun juga murah. Oh. Kayak tadi yang Jiro Muji tadi 55 cm kemarin cuma 2.400. Apa ciri-ciri ini yang bagus tuh yang gimana, Mas? Ikan koi itu. Ikan koi yang bagus. Ini ikan koi bagus anu sih. Apa ya? Tiap orang mesti beda-beda. Soalnya tiap orang mesti beda. Ya sebenarnya ada sih standarnya itu harus kayak gini kayak gini. Tapi teman-temannya kita yang ini. Tergantung itu ya. Mungkin.